Lagi akar umbi desak Zahid lepaskan jawatan Presiden UMNO. Semakin ramai akar umbi UMNO mulai berani mendesak supaya Ahmad Zahid Hamidi melepaskan jawatan sebagai Presiden Parti. Jika sebelum ini Ketua Pemuda UMNO Pontian Helmi Buang, Ketua Pemuda UMNO Seremban Zul Amli Husin, dan beberapa yang lain mau Ahmad Zahid berehat secara terhormat, kali ini Ketua UMNO Bahagian Paya Besar Ahmad Tajuddin Sulaiman juga meluahkan saranan yang sama. Petel Berita Harian Online memetik sebagai berkata, kemelut kepimpinan tertinggi UMNO khususnya ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT dan ahli Parlimen sejak pilihan raya umum ke-14 dan Perhimpunan Agung UMNO 2018 berlarutan tanpa penyelesaian. Tindak tanduk ahli MKT dan ahli Parlimen yang tidak terarah mendedahkan UMNO kepada kehilangan keyakinan orang Melayu yang sangat diperlukan bagi menghadapi PRU15. Arah tuju yang tidak jelas serta lemah ketegasan tindakan membawa kesan kepada daya juang dan kesungguhan 3.6 juta ahli UMNO katanya. Dia juga dipetik sebagai berkata kesan langsung pendakwaan salah laku terhadap pemimpin UMNO membawa beban berat kebangkitan semula Parti Melayu itu. Katanya ahli parti tidak dapat melihat dengan jelas kewajaran mendukung pemimpin yang dipecat oleh ahli MKT sendiri. Penolakan kerjasama dengan Bersatu oleh UMNO Bahagian jelas memperlihatkan ketegasan penolakan ahli UMNO terhadap pemimpin kerajaan Bersatu. Oleh itu, demi bangsa Melayu UMNO, kesetiaan dan kegigihan 3.6 juta ahli parti, Datuk Seri Ahmad Zahid wajar melepaskan tanggung jawab sebagai Presiden UMNO, katanya. Ahmad Zahid pada 2018 pernah bercuti dan menyerahkan tugasnya termasuk jawatan pengurusi BN kepada timbalan Muhammad Ahsan. Ia susulan tindakan beberapa anggota Parlimen UMNO keluar parti serta kritikan bahwa UMNO tiada hala tuju di bawah pimpinannya. Selepas setahun, Ahmad Zahid bagaimanapun kembali memegang jawatan itu. Sekian berita terkini, terima kasih dan jumpa lagi.